Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, you are now with me, Alif Ilyas, in the house. Okay, untuk review kali ini, komik yang best, God-centric 1 dan 2. Saya nak ceritakan, nak review ni adalah satu komik yang padat dengan aksi dan juga penuh dengan tarbiyah ilmiah mukjizat Al-Quran yang bertentangan dengan sains. Pahaman masing-masing, ada yang percaya lebih kepada percaya sains dan juga ada lebih kepada percaya kepada kitab Al-Quran. Okay, dalam nombor satunya, dia cerita dia macam ni. Dia satu cerita daripada permulaan dan juga perakhiran. Nombor satunya, dia menceritakan pertengahan yang dia dah jumpa robot ni tersadai dekat tepi laut, dan juga lebih kepada flashback. Beza dia yang ni hitam, kalau hitam ni kira flashback lah. Putih macam ni, dia macam cerita keadaan yang semasa lah. Watak ni adalah yang ni Arjuna, watak yang berada di darat. Sky ni adalah watak yang berada di langit lah. Tu yang bezakan antara darat dan juga langit. Yang langit ni dia lebih percaya kepada sains, darat dia lebih percaya kepada mukjizat Al-Quran. Yang si Sky ni, dia mencipta satu robot yang dipanggil H-Driver ataupun Humanoid. Ada satu puak jahat ni nakkan H-Driver tu untuk buat satu agenda jahat lah. So, si Sky ni dapat tahu, dia pun lari. Tapi dia kena serang. Daripada situ, masuklah yang kedua punya. H-Driver ni kena serang dan dia jatuh ke bumi dan dia berjumpa dengan Arjuna. Ni masih flashback balik lah. Yang ni ada hitam, yang ni putih. Sampai kat sini, dia dah kembali pada keadaan semasa. Daripada sinilah mereka buat rancangan lah, menjaga H-Driver ni dan juga mencari matlamat akidah. Mereka menceritakan berkenaan dengan mukjizat Al-Quran tu lah, mereka panggil kitab. Tapi yang Sky ni, otak dia, dia bukan macam tak percaya Tuhan. Dia memang tak tahu Tuhan tu wujud ke tidak. Arjuna ni pun menceritakan kewujudan Allah dan juga pesuruh Allah, Nabi Muhammad SAW. So Sky ni pun cuba nak adapt, serap ilmu Al-Quran tu, tapi dia masih, otak dia masih lagi fikir pasal sains. Boleh saya katakan yang padulah dia dalam God-centric 1 dan juga 2 ni. God-centric 1 dan juga 2, dia tak berakhir dengan 2 ni. Dia akan ada nombor 3. Sebabnya dia macam tergantung. Seorang watak ni dah tiba-tiba masuk penjara. Yang tu kita akan tunggu di lain masa. Sebelum tu, jangan lupa untuk follow kita punya IG buku underscore Puris dan juga Facebook page buku Puris. As you can see, kita punya followers semakin meningkat. Ya, begitu ramai yang suka dengan kita punya content dan juga ramai bertanya pasal kita punya produk. Salah satunya untuk saya ceritakan hari ini adalah komik God-centric. Memang padu beb. Assalamualaikum. Can't pick up the phone without you. I'm a little bit lost without you.